Bukit Dinding Bistro. Macam biasa guys, saya training di Bukit Dinding lagi pagi ini. Ini warung pekaki U-turn Bukit Dinding. Kendaraan kita boleh parking di kiri kanan bahu jalan, tapi kena hati-hatilah kalau nasib tidak bagus ada penguat kuasa, kendaraan kita boleh kena saman. Okey, ini warung pekaki U-turn Bukit Dinding. Di sinilah permulaan starting point. Kucing ni selalu ada di sini. Setelah berjalan dalam 400 meter, kita akan jumpa satu pokok yang paling besar lah di Bukit Dinding ni. Untuk laluan ataupun trek ke Bukit Dinding, semua laluan ni lah, laluan yang berturap, yang disemen. Sampai ke puncak adalah laluan berturap yang disemen . Okey, untuk Bukit Dinding, trek-trek untuk ke hutan memang banyak, tapi laluan itu adalah laluan yang digunakan oleh peminat-peminat mountain bike lah, yang geng-geng basikal. Trek tu tidak digalakkan untuk hikers-hikers guna sebab mengelakkan daripada keselamatan. Sekiranya ada basikal lalu trek tersebut, kita tidak dibenarkan menggunakanlah. Walaupun hari-hari biasa tidak digalakkan ataupun tidak dibenarkan menggunakan trek-trek laluan basikal. Kebiasaan semua sekali pendaki-daki Bukit Dinding, dia akan menggunakan laluan ni sehingga ke puncak. Semua jalan bersimen, berturap. Okey, ini yang saya maksudkan tadi. Trek ini adalah untuk basikal, mountain bike trail. Now hiking please. Mana semua hikers-hikers tidak dibenarkan melalui trek ni lah, tidak digalakkan, untuk basikal saja. Satu poin 4 kilometer, ada satu viewpoint. Ada monyet guys, ada monyet. Ini adalah mountain bike trail. No hiking guys. Puncak Bukit Dinding. Bukit Dinding hanya berketinggian 291 meter. Ini adalah puncak. No view. Hanya sini adalah pejabat telekom, ataupun di sinilah pencawang menara telekom di atas ni. So no view. Okey, untuk sampai ke puncak Bukit Dinding hanya dalam jarak 2.5 kilometer one way. Kalau kita return balik dalam 5 kilometer lah. So total naik dan turun dalam 5 kilometer.
Yeah, that's the thing. That is only. Selepas pendakian kita turun bawah, kita boleh pilih ada dua gerai makan. Satu Bukit Dinding Bistro, restoran lah di sebelah jalan sana. Okay. Yang sebelah sini ni, yang ni adalah Warung Kelapa. Nama kedai dia Warung Pekaki U-turn Bukit Dinding. Lepas penat-penat-penat, memang ngam sekali lah. Sesuai sekali kita layan air kelapa di sini. Bang, kelapa satu? Bang? Minum kan? Ori bang? Ha? Minum batu nak? Air batu letak sikit. Gula tak nak? Gula tak nak? Minum lah. Ha, minum. Kelapa kosong 3, coconut cake 3. Original kan? Okay guys, saya pun sudah habis mendaki Bukit Dinding. Okay, Bukit Dinding ni saya dah main sini hampir 5 tahun lah. Kadang-kadang pagi petang, pagi petang. Dah hampir 1000 kali lah saya naik Bukit Dinding ni. Bayangkan dah 5 tahun kan. Kadang-kadang pagi petang, pagi petang. Oh, lama lah sudah saya training sini. Saya dah sebati dengan Bukit Dinding ni. Okay, lepas kita turun, bawahnya ada air kelapa. Macam biasalah kita odo air kelapa, kita minum di bawah ni. Memang ngam sekali lah. Okay guys, sampai di sini saja video saya. Jumpa lagi next video.